Manfaat kentang untuk wajah sudah banyak diketahui dan dirasakan. Ternyata tidak hanya sebagai salah satu sumber karbohidrat bagi tubuh, kandungan lain dalam kentang pun sangat bermanfaat untuk kecantikan, terutama untuk perawatan alami wajah. Kandungan dalam salah satu jenis umbi akar ini antara lain vitamin B, vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, potasium, zat besi, protein dan serat. Seperti yang diketahui, vitamin B maupun vitamin C sangat berperan dalam memelihara kekencangan kulit sehingga sangat sering diperlukan dalam hal merawat kecantikan. Dan tentunya masih ada manfaat-manfaat lainnya yang dapat disimak dari kandungan kentang ini untuk merawat dan memelihara kecantikan kulit serta wajah. Manfaat kentang untuk wajah dan kecantikan. 1. Membantu mencegah penuaan dini. Penuaan dini. Ternyata kentang dapat menjadi bahan alami yang membantu mencegah penuaan dini. Dengan memanfaatkan kentang untuk perawatan wajah dan kulit, efek yang ditimbulkan adalah berkurangnya kerutan-kerutan pada kulit di area wajah. Selain itu, kulit juga akan menjadi lebih lembut dan berkilau secara alami. Maka dari itu, kentang sering diandalkan sebagai anti kerut. 2. Membantu mengatasi masalah jerawat. Jerawat. Untuk kulit wajah yang berjerawat bisa diatasi dengan olahan kentang. Kandungan mineral yang dikandung pada kentang dapat berperan sebagai antibiotik alami yang dapat mengatasi peradangan jerawat yang membandel sekalipun. Kandungan vitamin C dalam kentang juga berperan sebagai antioksidan yang akan mencegah rusaknya sel sehingga akan membantu penyembuhan kulit karena infeksi jerawat. 3. Membuat kulit menjadi lebih cerah. Kulit cerah. Vitamin C selain bermanfaat sebagai antioksidan juga bisa membantu mencerahkan kulit. Maka dari itu, banyak yang memanfaatkan kentang untuk membuat kulit wajah menjadi cerah. Hasilnya pun tidak mengecewakan dan di samping itu kulit wajah juga terasa lebih kencang sehingga awet muda. 4. Membantu mengangkat sel-sel kulit yang mati. Sel kulit mati. Kentang juga bisa dimanfaatkan sebagai skrup. Dengan menggosok-gosokkan parutan kentang yang masih agak kasar secara perlahan di seluruh kulit wajah akan membantu mengangkat sel kulit mati. Setelah didiamkan beberapa menit kemudian dibilas, maka kulit wajah akan terasa lebih bersih dan juga cerah. 5. Menghilangkan kantung mata. Kantung mata. Kantung mata seringkali sangat mengganggu penampilan. Lingkaran hitam di sekitar area mata akibat kelelahan dan kurang tidur tersebut membuat banyak wanita kalang kabut. Dengan bantuan kompres menggunakan irisan kentang yang sudah dikupas, akan membantu menghilangkan lingkaran hitam tersebut. Sambil bersantai, irisan kentang tadi dikompreskan di atas mata dan diamkan beberapa menit. Setelah itu bilas dan mata akan terasa lebih segar serta lingkaran hitam dan mata berkantung telah hilang. 6. Menyamarkan bintik hitam pada wajah. Bintik hitam. Manfaat kentang untuk wajah yang terakhir adalah menyamarkan bintik hitam pada wajah. Bintik-bintik hitam pada wajah yang seringkali timbul karena terlalu sering berada di bawah sinar matahari juga menjadi masalah tersendiri. Dengan kentang, bintik-bintik hitam tersebut dapat diatasi dengan mudah. Dengan melakukan perawatan secara rutin menggunakan kentang yang telah dihaluskan sebagai masker, kemudian lakukan pemijatan dengan perlahan. Setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, hasilnya bintik-bintik hitam akan tersamarkan. Cara memanfaatkan kentang untuk perawatan wajah dan kulit. Untuk mendapatkan manfaat kentang dalam perawatan wajah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Irisan kentang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, irisan kentang dapat dimanfaatkan untuk kompres di area mata. Hanya dengan mengupas kentang terlebih dahulu, kemudian iris kentang tipis-tipis. Kentang siap digunakan sebagai kompres. 2. Kentang yang dihaluskan. Dengan menggunakan blender, kentang dapat dihaluskan dan dimanfaatkan untuk masker wajah. Bisa dicampur dengan beberapa bahan lain sebagai pelengkap seperti putih telur, atau dengan madu. Bisa juga dengan vitamin maupun minyak zaitun. Campuran ini akan memberikan manfaat yang berbeda terhadap kulit wajah. 3. Kentang yang diparut.
Sempat dijelaskan di atas juga tentang manfaat kentang sebagai skrup. Parutan kentang yang masih agak kasar dapat dimanfaatkan sebagai skrup untuk wajah maupun kulit tubuh. Oke, itu dia uraian mengenai kentang. Mulai dari kandungan dalam kentang, serta manfaatnya untuk perawatan wajah.